Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة sekalian para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya Allah mudahkan kita untuk kembali mempelajari kitabullah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kemudian orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian para hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema kajian kita, sebagaimana yang sudah dipublikasikan, kita akan membahas mengenai suatu kaum atau suatu bangsa yang lebih dikenal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Di dalam Al-Quranul Karim, demikian pula di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah diberitakan kepada kita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Untuk memulainya, mungkin bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Kahfi. Coba lihat surat Al-Kahfi.
Mulai dari ayat ke-83. Kita mulai mengenai kisah raja yang saleh, yaitu Dzulqarnain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghribash syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin." ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة واجعل بينكم وبينهم ردما فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. Dalam surat Al-Kahfi, mulai dari ayat 83 sampai ayat yang ke-106. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-83 ini, yang mana artinya kata Allah, mereka akan bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Berkata Dzulqarnain, "Adapun orang yang aniaya,
maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Rabbnya. Lalu Rabbnya mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya yang mudah dari perintah-perintah kami. Kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari di bahagian timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari tersebut. Demikianlah, dan sungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain, yang selain itu, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sebuah pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Dzulqarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan. Tolonglah aku dengan keras agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama dan rata dengan kedua puncak gunung tersebut, berkatalah Dzulqarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api." Maka beliau pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atasnya besi panas itu, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu." Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Dzulqarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabbku. Maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Rabbku itu pasti benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya." Kemudian ditiup trompet sang sangsakala, lalu kami kumpulkan mereka semuanya, dan kami nampakkan jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan sangat jelas. Demikian lebih kurang arti atau terjemahan dari ayat yang sudah kita baca tadi. Di antara ayat-ayat itu ada kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Pembahasan kita yang pertama mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat yang kita baca, bahwa dinding dari benteng yang dibangun di antara dua gunung itu, yang membangunnya adalah Dzulqarnain. Siapakah Dzulqarnain? Dzulqarnain di dalam kisah ini diperselisihkan oleh para ulama. Siapakah dia sebenarnya? Namun pendapat yang paling kuat insyaallah ta'ala, Dzulqarnain adalah seorang raja yang mukmin dan saleh. Ya. Yang memimpin dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya, penuh dengan keadilan. Nah, Allah memberikan kemampuan kepada Dzulqarnain untuk menjelajah permukaan bumi dengan sangat cepat. Ya. Karena segala sesuatu dimudahkan oleh Allah kepadanya. Dengan apakah dia menjelajahi bumi sedemikian cepat? Wallahu a'lam. Kita enggak tahu karena tidak diberitakan kepada kita. Yang jelas dia sampai menjelajah bumi ke bahagian yang paling barat, tempat terbenamnya matahari. Dan yang paling timur, tempat terbitnya matahari. Sebagaimana yang dikisahkan dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Setelah Dzulqarnain ini bersama pasukannya menjelajahi
wilayah bumi yang paling barat dan wilayah bumi yang paling timur. Maka kemudian dia sampai ke sebuah tempat di antara dua gunung yang tinggi, yang dikisahkan di dalam ayat tadi pada ayat yang ke-92, kata Allah, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian dia menempuh jalan yang lain. "Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula." Tatkala dia sampai di antara dua puncak gunung, maka dia mendapati di bawahnya ada satu kaum. La yakaduna yafqahuna qaula. Hampir-hampir mereka itu tidak mengerti pembicaraan, kecuali dengan sangat lambat. Dan hampir saja mereka tidak memahaminya. Mereka mengatakan, "Ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh." Wahai Dzulqarnain, sungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ardh. Mereka itu membuat kerusakan di muka bumi. "Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda?" Maukah engkau kami bayar agar engkau bisa membuat sebuah benteng besar yang melindungi antara kami dan mereka? Maka Dzulqarnain melakukannya tanpa bayaran. Dia semata-mata ingin berbuat kebaikan. Sehingga Dzulqarnain menyatakan, "Ma makkanni fihi rabbi khairun." Kemampuan yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku itu lebih baik. Beliau hanya meminta, "Fa'inuni biquwwah." Maka bantulah aku dengan keras. "Ij'al bainakum wa bainahum radma." Aku akan jadikan antara kalian dan mereka satu benteng kokoh. Bagaimana caranya beliau membuat? "Atuni zuburul hadid." Datangkan kepadaku potongan-potongan besi. Jadi potongan-potongan besi itu ditumpuk sampai mencapai kedua puncak gunung. Sampai rata dengan kedua puncak gunung. Kata Allah, "Atuni zuburul hadid." Dzulqarnain menyatakan, "Datangkan kepadaku potongan-potongan besi." "Hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fukhu." Tatkala potongan-potongan besi itu sudah sama rata dengan dua puncak gunung yang ada di wilayah tersebut, maka beliau menyatakan, "Unfukhu." Maka tiuplah. Yakni besi-besi yang dikumpulkan tadi ditiupkan padanya api. Dihembuskan padanya api sehingga besi-besi itu merah menyala. Antum pernah lihat orang buat semacam pisau mungkin ya, atau parang, pedang. Iya, itu kan dibakar dulu tuh sampai merah, baru dibentuk. Iya kan? Kerjaannya pandai besi. Nah, seperti itu. Ditiupkan padanya api yang besar sehingga kumpulan besi-besi tadi menjadi berwarna merah. Ya, berwarna merah menyala seperti api. Kemudian setelah itu, qala atuni ufrigh anihi qitra. Maka kemudian Dzulqarnain meminta kepada kaum tersebut agar mendatangkan tembaga. Tembaga yang mendidih, yang sudah mencair. Ufrigh anihi qitra. Aku tuangkan kepada besi tersebut. Sehingga besi yang sudah panas membara tadi itu menjadi pekat, menempel kuat sehingga menjadi sesuatu yang kokoh, yang enggak mudah untuk ditembus oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi bentengnya ini adalah benteng besi yang disepuh dengan tembaga, ya, direkatkan dengan tembaga. Nah, ini kuat sekali ya. Ini teknologi orang pada masa itu. Teknologi yang dilakukan oleh raja yang bernama Dzulqarnain.
Nah, ya kita nggak tahu seberapa banyak besi yang dikumpulkan sehingga bisa mencapai puncak dua gunung. Ya, dan seberapa banyak tembaga itu yang dituangkan kepadanya sehingga rekat dan menjadi benteng tembok yang kokoh, yang tidak bisa ditembus dan tidak bisa dilubangi oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dan sangat tinggi. Karena kata Allah, famastata'u ayyadhharu, mereka tidak akan mampu untuk mendakinya. Mereka enggak bisa mendakinya karena sangat menjulang tinggi. Ya. Wamastata'u lahu naqba, dan mereka juga tidak bisa untuk melubanginya. Nah, ini yang dibuatkan oleh Dzulqarnain sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat tadi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebahagian ahlul ilm menyatakan bahwa wilayah tempat dibangunnya tembok kokoh yang membentengi bangsa Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka tidak bisa keluar, itu di wilayah yang disebut wilayah daerah di sekitar negeri Turk. At-Turk ini adalah sebahagian mengatakan di wilayah Asia Tengah. Asia Tengah itu masuk di dalamnya yang pakai tantan biasanya akhir dari negaranya, seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, kemudian apa lagi? Al-Muhim itu. Nah, wilayah-wilayah yang dahulu masuk ke wilayah Soviet, Uni Soviet. Nah, itu bangsa Turk. Nah, dikatakan bahwa berada di sekitar situ. Tapi sampai sekarang tidak dilihat. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal yang demikian. Tidak setiap yang tidak kita saksikan bukan berarti tidak ada. Iya kan? Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan oh enggak kelihatan, sekarang ini teknologi sedemikian canggih. Ya. Apa yang tidak bisa ditemukan sekarang? Benua aja bisa ditemukan. Sesuatu di dasar laut bisa ditemukan, sesuatu di atas angkasa sana bisa ditemukan. Kok ini enggak kelihatan padahal ini benteng besar. Ya, yang membentengi di antara dua gunung, membuat bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar daripadanya. Kok enggak kelihatan, enggak pernah ditemukan. Ya, jangan-jangan ini cerita legenda, dongeng. Enggak. Selama diceritakan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Tidak semua yang tidak disaksikan oleh manusia bukan berarti tidak ada. Tidak ada, bukan berarti tidak ada. Ya. Nah, Allah menghendaki demikian. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang seperti itu, maka tidak akan ada manusia yang mampu untuk menerobosnya. Secanggih apapun mereka. Nah, oleh karena itu ya, masalah-masalah gaib yang seperti ini kewajiban kita adalah mengimaninya. Bukan mengotak-atiknya dengan akal logika kita atau dengan panca indera kita. Sehingga kita dengan gegabah untuk menolaknya. Tidak. Kalau diberitakan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, demikian pula dikuatkan dengan pemberitaan Rasulullah SAW di dalam sunnah beliau, ya, maka kita harus mengimaninya. Kita percaya bahwa itu ada, meskipun manusia belum mendapatkannya. 6. Sebagai contoh, ya, bahwa apa yang terjadi pada Bani Israel. Ya. Bani Israel, tatkala mereka telah lepas dari kejaran Fir'aun dan bala pasukannya. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala pasukannya di tengah laut. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel selamat. Kemudian setelah itu datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mereka masuk
ke Ardhul Muqaddasah, tanah yang disucikan, ya, ke wilayah Baitul Maqdis. Disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, Allah menyatakan udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ya. Masuklah kalian ke bumi yang telah disucikan, yang Allah tetapkan untuk kalian, yaitu negeri Baitul Maqdis. Tapi Bani Israel tidak mau untuk masuk ke sana. Alasan mereka apa? Inna fiha qauman jabbarin. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, kata mereka. Karena di situ, kata mereka, ada qauman jabbarin, orang-orang yang penuh dengan kebengisan. Ya. Orang-orang yang bengis, orang-orang yang aniaya. Ya. Para diktator. Qauman jabbarin. Ya. Dan kami tidak akan pernah masuk ke negeri itu sampai mereka keluar daripadanya. Nah, karena pembangkangan mereka ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberi hukuman kepada Bani Israel. Ya. Maka kata Allah, fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard. Mereka itu setelahnya diharamkan untuk masuk ke negeri tersebut. Ya. Selama 40 tahun yatihuna fil ar, mereka tersesat di muka bumi. Jadi disebutkan di mana Bani Israel ini karena enggak mau masuk sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka tersesat di sebuah tempat selama 40 tahun, enggak ada manusia yang menemukan mereka. Mereka berputar-putar di situ. Mereka bermalam di sebuah tempat, ya, di tempat tersebut. Kemudian keesokan paginya, menurut mereka, mereka berangkat untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan sepanjang hari sampai sore, sampai malam lagi mereka istirahat. Besok pagi mereka bangun, mereka lihat mereka masih di tempat yang sama. Enggak keluar dari wilayah itu selama 40 tahun dan tidak ada orang yang menemukannya. Coba bayangkan. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim terjadi pada Banu Israel, sehingga apa yang menjadi berita Allah dan berita Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam secara sahih, jangan pernah kita ukur dengan panca indera kita atau akal logika kita, ya, karena ini adalah kekuasaan Allah yang di luar batas kemampuan manusia, termasuk masalah benteng Ya'juj dan Ma'juj. 6. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mengenai Ya'juj dan Ma'juj, sebahagian ulama mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah dua nama ismani a'jamiyan. Ya, dua nama bangsa yang non-Arab. Asal katanya dari kata non-Arab. Ya'juj dan Ma'juj, seperti Talut dan Jalut yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Ini nama ajam. Ya, bukan dari nama Arab menurut sebahagian ulama. Sedangkan sebahagian yang lain mengatakan bahwa ini nama Arabi, ya. Ismun Arabiyun. Ya, diambil dari pecahan kata, sebahagian mereka juga berselisih. Sebahagian mengatakan diambil dari kata ajjatin nar, artinya dari kata api menyala. Ya. Ajjatin nar artinya api yang menyala. Karena memang mereka ini adalah suatu bangsa yang sangat buruk, yang membuat kehancuran dan kerusakan di muka bumi. Layaknya seperti api. Ya. Sebahagian ulama mengatakan diambil dari pecahan kata al-ma'ul ujaj, ya, al-ma'ul ujaj, yaitu air yang sangat asin, artinya air yang sangat asin. Dari kata ini diambil nama Ya'juj yang disebutkan. Nah, ada pula yang mengatakan minal aj, al-aj artinya adalah lompatan yang kuat, ya, lompatan yang kuat atau lompatan yang jauh, karena memang mereka sangat cepat sekali perjalanan mereka itu.
Ini bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sedangkan Ma'juj seperti yang disebutkan di dalam ayat, waja'alna ba'dahum yamuju fil ba'd, dan kami biarkan sebahagian mereka bercampur dengan sebahagian yang lain. Yamuj. Naam. Al-muhim, ini asal katanya mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj ini dari jenis apa makhluknya? Dari malaikatkah? Atau jin? Atau manusia? Ya. Ya'juj dan Ma'juj, mereka itu adalah manusia biasa. Manusia seperti kita. Ya. Manusia seperti kita. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menguatkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa besar dari anak keturunan Yafith bin Nuh. Anak Nabi Nuh itu kan ada tiga ya. Pertama Syam, kemudian kedua Ham, yang ketiga Yafith. Yafith. Dikatakan oleh sebagian ahlul ilm bahwa Syam itu menurunkan bangsa seperti Arab, Romawi, Naam, kemudian Persia. Sedangkan Ham itu menurunkan bangsa Habasyah. Naam. Afrika. Taib. Sedangkan Yafith menurunkan seperti Ya'juj dan Ma'juj serta bangsa Turk. Ini menurut sebahagian ahlul ilm. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menguatkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Yafith bin Nuh. Yafith bin Nuh. Taib. Sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam Fathul Bari pada jilid yang ke-13 halaman 106. Kemudian ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang semakin menguatkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu termasuk dari keturunan manusia, ya, bukan jin, bukan pula malaikat, ya, bukan dari keturunan iblis atau syaitan, tapi dari manusia, adalah apa yang diriwayatkan dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu an. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebahagian safarnya ternyata tiba-tiba para sahabat berpencar di dalam perjalanan itu. Ya, mereka berpencar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan dua ayat. Ya. Untuk mengumpulkan sahabatnya. Beliau mengangkat suaranya membaca ayat, yaitu di dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama dan kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha." وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Ini yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat wanita yang menyusui akan mengabaikan anak yang disusuinya. Dan setiap wanita yang mengandung akan melahirkan kandungannya pada hari itu. Engkau akan melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sesungguhnya mereka itu tidak sedang mabuk, namun azab Allah yang sangat keras. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan dua ayat ini, maka para sahabatnya radhiyallahu anhum memacu kendaraan mereka ke arah suara yang
diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka berkumpul di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka berkumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Atadruna ayya yaumin dzak?" Tahukah kalian hari apa itu? Ya, hari yang disebutkan di dalam ayat tadi. Naam. Dzaka yaumun yunada Adam fa yunadihi rabbuh tabaraka wa ta'ala ya Adam ib'ats ba'san ilan nar. Hari itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hari Adam diseru. Diseru oleh Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Adam, bangkitkan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka Nabi Adam mengatakan, "Ya Rabb, wa ma ba'tsun nar?" Wahai Rabbku, wahai Tuhan penciptaku, siapakah orang-orang yang dibangkitkan untuk api neraka itu? Maka dijawab kepada beliau, "Min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'ina finnar wa wahidun fil jannah." Dari setiap jumlah 1000, maka 999 orang berada di dalam api neraka dan satu berada di dalam surga. Ya. Naam. Kata Imran bin Husain radhiyallahu an, pada waktu itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercekat. Tahu tercekat. Mereka terdiam. Ya. Terhenyak. Dalam keadaan mereka hening, tidak seorang pun bersuara. Ya. Suasananya mencekam pada waktu itu. Karena dari setiap 1000 orang yang dibangkitkan untuk masuk ke dalam api neraka, yang masuk itu 999 orang, hanya satu yang selamat. Berarti 99, berapa? 9% masuk ke dalam api neraka, hanya 0,1% yang masuk ke dalam surga. Ya, bagi para sahabat ini berita yang sangat menakutkan. Karena mereka orang yang selalu berpikir tentang akhirat. Ya. Dan keselamatan di hari akhirat kelak lebih penting bagi mereka daripada dunia ini. Oleh karena itu para sahabat terdiam dalam keadaan yang sangat mencekam pada waktu itu. Naam. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi para sahabatnya, beliau menyatakan, i'malu wa abshiru, beramallah kalian dan sambutlah kabar gembira. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Innakum lama'a khaliqataini ma kanata ma'a syai'in qat illa kasfaratah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguhnya kalian bersama dua makhluk Allah yang tidaklah mereka berada pada sesuatu melainkan mereka akan memperbanyak jumlahnya. Ya. Ya'juj dan Ma'juj. Naam. Kemudian kata beliau, "I'malu wa abshiru." Beramallah kalian dan bergembiralah kalian. "Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ma antum finnas illa kasyamah fi jambil ba'ir awir rakmah fi zira' ad-dabbah. Kata beliau, tidaklah kalian di tengah-tengah manusia itu melainkan seperti tanda hitam yang ada di bahagian samping dari onta, atau seperti tanda pada bahagian paha belakang dari onta tersebut. Nah, jadi umat ini kecil sekali. Ya, 999 itu kebanyakannya dari, atau umumnya mayoritasnya dari Ya'juj dan Ma'juj. Naam. Bukan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ini menguatkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj dari kalangan manusia. Ya, mereka itu juga mukallafun. Ya, orang-orang yang mendapatkan tugas melaksanakan syariat.
Ya. Naam. Tapi mereka ini adalah umat yang buruk yang merusak di muka bumi sampai dibangunkan oleh Dzulqarnain sebuah tembok besar yang kokoh dan kuat terbuat dari besi yang disepuh dengan tembaga yang direkatkan dengan tembaga untuk agar mereka tidak keluar daripadanya. 6. Akan datang tambahan pembahasan ini pada pembicaraan kita berikutnya dalam sebahagian riwayat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Maukah kalian menjadi seperempat dari penduduk surga?" Maka para sahabat menjadi gembira dengannya. Ya. Kemudian kata Nabi, "Maukah kalian menjadi sepertiga dari penduduk surga? Maukah kalian menjadi setengah dari penduduk surga?" Mereka bertakbir, "Allahu Akbar." Ya, kegembiraan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini adalah keutamaan umat ini yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa besar. Jumlahnya banyak sekali. Karena dari 999 orang dari jumlah setiap 1000 ya, yang 999 orang ini dimasukkan ke dalam api neraka, mayoritasnya adalah dari Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bangsa yang sangat besar dan jumlahnya banyak sekali. 6. Disebutkan dalam sebahagian athar, nah sebelumnya datang dari riwayat yang lemah, ya riwayat ini lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Ya'juj dan Ma'juj termasuk dari anak Adam. Ya. Pegangan kita bukan hadis yang lemah ini. Tadi sudah kita sebutkan hadis yang kuat. Ya, hadis yang kita bacakan tadi adalah riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih, dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi hadisnya sahih. Nah. Sedangkan dalam riwayat yang dhaif dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dengan terang-terangan dinyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj dari anak Adam. Ya, ini paling tidak menguatkan ya, menguatkan hadis yang tadi sahih. Naam. Namun di sini ada disebutkan sebagai tambahannya, mereka itu dikeluarkan atau diutus di muka bumi, mereka membuat kerusakan kepada manusia. Kalau mereka itu keluar ya ke lingkungan manusia, ke wilayah manusia yang ada sekarang ini, kata Nabi, la afsadu 'alan nasi ma'aisyahum. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka ada, maka mereka akan merusak kehidupan manusia. Ya, ganasnya dan jahatnya bangsa ini. Nah, walan yamutu minhum rajulun illa taraka min dzurriyyatihi alfan fasa'idan. Tapi riwayat ini lemah ya. Riwayat ini paling tidak menguatkan ya, kita sebutkan sebagai paling tidak kita tahu bahwa ini riwayat lemah. Sampai disebutkan dalam riwayat itu bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang meninggal dunia melainkan dia meninggalkan 1000 anak keturunan. Itu minimal 1000 atau lebih. Ya. Nah. Tapi riwayatnya lemah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Taib, datang dalam asar yang asarnya sahih dikeluarkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi, dikeluarkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau sanadnya dan disepakati oleh Az-Zahabi, Abdullah bin Amr bin Al-As menyatakan bahwa Allah Azza wa Jal membagi makhluknya menjadi 10 bahagian. 6. Lalu Allah menjadikan 9 bahagian dari malaikat, dari kalangan malaikat, dan 1 bahagian dari makhluk-makhluk yang lain. 6. Kemudian Allah membagi malaikat itu kepada 10 bahagian, maka Allah jadikan 9 bahagiannya, berarti 90%, sebagai malaikat-malaikat yang beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah siang dan malam tanpa putus dan tanpa mereka merasa lemah. Sedangkan 1 bahagiannya Allah ciptakan dari kalangan malaikat itu untuk mengurusi tugas-tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Allah membagi makhluk-makhluk yang lain menjadi 10 bahagian. Allah jadikan 9 bahagian atau 90%-nya dari kalangan jin. Dan satu bahagiannya dari kalangan Bani Adam. Dan Allah membagi Bani Adam kepada 10 bahagian. Yaitu manusia. Allah jadikan 10 bahagian. Dan Allah jadikan 9 bahagiannya dari Ya'juj dan Ma'juj. Berarti 90%-nya dari Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan 1%-nya dari manusia yang selebihnya. Tapi ini dari ucapan Abdullah bin Amr bin Al-As, bukan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang sanadnya sahih, tapi dari ucapan Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As ini dikenal banyak mengambil dari cerita-cerita Israiliyat. Ya, dan terkadang beliau memasukkan cerita-cerita Israiliyat itu di dalam ucapan beliau. Nah, paling tidak ini sebagai tambahan info bagi kita yang menguatkan bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya kira yang muadzin silahkan azan. InsyaAllah kita sholat dulu. Setelah sholat kita lanjutkan pembahasan ini. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.